Oke, salam Depo gak pernah withdraw ya guys ya. Kali ini kita akan mencoba membuat price prediction daripada WOZX. Waduh. Di sini posisi sendiri ada di angka 10.000-an lah ya guys ya. BTW ini pakai exchange-nya Indodex nih gitu ya guys ya, jadi biar gampang gitu. Kalau dilihat secara ininya guys ya, dari semenjak listing gitu di all time high-nya itu pernah sampai ke nyentuh di sekitar 43 ribuan ya guys ya, atau ya hampir 3 dolaran ya guys ya, lumayan jamil ya guys ya. Dan sekarang posisi bener-bener kayak undervalue ya sih guys, bener-bener di bawah 1 dolar gitu. Apakah ini saatnya atau ini belum saatnya? BTW ini pakai time frame nya weekly ya guys ya, biar gampang gitu. Sekarang kita coba gambar-gambar lucu dulu guys. Ini kita serepet ya guys ya. Kalau mau dilihat secara Italiano sih ya guys ya, sebenarnya ya guys ya, WOZX ini sendiri kalau mau dilihat sih bang, apakah WOZX ini udah, maksudnya benar-benar udah ada di potensi terbaiknya gitu ya guys ya, buat kalian masuk gitu, karena memang sudah waktunya itu. Kalau jujur aneh ngelihat ya guys ya, sebenarnya tumpuan utamanya itu memang ada di angka 1 dolar ini guys. Kalau WOZX ini sendiri, kalau buat yang kurang yakin gitu yang mau masuk ya guys ya, kalau sudah berhasil menyentuh angka 1 dolar ya guys ya, aneh yakin sih WOZX ini bakalan rally ya guys ya, bakalan bull gitu. Tapi buat yang takut-takut gitu buat nyicil ya guys ya, ya mungkin bisa nanti aja lah ya guys ya. Dan untuk price prediction, apabila WOZX ini terus-terusan naik ya guys ya, bisa urutannya itu, ini BTW kan pakainya rupiah ya guys ya, jadi gampangannya itu ntar setelah berhasil tembus di 1 dolar itu, ntar TPN nya tuh kayak gini guys, di sekitar 17.000 mentok, mungkin nanti di 24.000 ya guys ya, belum nyampe 1 dolar gitu, 21 dolar, belum nyampe 2 dolar gitu ya guys ya. Dan di angka 17, 19, dan 24.000 inilah TP-TP yang bisa ane bagiin ya guys ya, buat WOZX ini. Kalau berhasil nembus, break dia lepas dari 1 dolar, udah fix. Meskipun memang ya belum bisa lanjut pasti gitu ke 2 dolar, tapi ini TP-TP nya cukup oke sih guys. Ya begitulah, jadi guys segitu aja lah price prediction yang bisa ane bikin untuk WOZX. Salam nyangkut terus.